Minsan makana ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhrisuna kullal haras ala tattabu'i af'alihi wa akwalihi, sehingga tidak kaget ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka benar-benar mengikuti Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya ittiba, mulai daripada perbuatannya, ucapannya, keadaannya, adabnya, akhlaknya, semua itu Nabi Muhammad. Yattabi'uhu fi dzalika. Sampai para sahabat itu hadirin rahimakumullah, mereka itu meneliti Nabi Muhammad. Duduknya Nabi seperti apa? Bicaranya Nabi seperti apa? Pakaiannya Nabi seperti apa? Warna kesukaannya Nabi apa? Makanannya Nabi apa? Ucapannya Nabi seperti apa? Nabi kalau ngomong dengan orang yang lebih dewasa seperti apa? Dengan seusianya, dengan yang lebih muda. Sampai sahabat itu meneliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lihat nih kelanjutannya. Balkanu yuhrisuna kunnal haras ala tattabu'i adati. Bahkan para sahabat itu sangat meneliti kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan ada telapak kaki yang biasa diinjak sama Nabi Muhammad, maka sahabat itu juga mau nginjak di bekas telapak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Nabi Muhammad itu jalannya seperti apa bentuknya, mereka juga akan meniru cara jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, li'anna adat as-sadat hiya sadatul adat. Ya, karena sesungguhnya kebiasaan yang mulia yaitu kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah hadirin rahimakumullah. Kita mau niru siapa kalau enggak mau niru Nabi Muhammad? Kita mau niru siapa kalau enggak niru Nabi Muhammad? Lantas bagaimana caranya kita mau ikut Nabi Muhammad kalau kita tidak mengenal bagaimana kebiasaannya Nabi Muhammad? Ente dimarahi orang, tapi ente enggak belajar bagaimana saat Nabi itu dimarahi orang, keadaannya, responnya seperti apa. Maka ente akan menghadapi amarah orang itu dengan nafsu dan syahwatnya itu. Kan begitu. Misalnya kita bodoh tentang ilmu agama, gak pernah ngaji, kemudian kita disakiti sama orang, dibolimi sama orang, maka kita akan berbuat kepada orang yang bolim itu sesuai dengan syahwat dan kemauan kita. Beda ketika seseorang itu sudah mengenal Nabi Muhammad, beda ketika seseorang itu sudah tahu Nabi Muhammad itu seperti apa ketika menghadapi orang yang mendoliminya. Oh, Nabi dilempar batu. Oh, Nabi diludahi. Oh, Nabi dicemooh, diejek, dihina. Nabi itu seperti apa saat seperti itu? Oh, Nabi cuma mendoakan. Nabi sabar. Nabi mendoakannya. Bahkan Nabi Muhammad berbuat baik sehingga apa? Menggerakkan kita punya tubuh itu untuk meniru apa yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang paling fokus di saat ini, di akhir zaman itu, yang paling utama adalah bukan banyak mulut saja, bukan banyak baca maulid, banyak baca burdah saja. Umat cuma diajak sholawatan kalau itu, tapi gak dikenal loh Nabi Muhammad. Makanya biarpun berangkat sholawatan, tetap berani gonceng perempuan yang bukan muhrimnya. Cuma diajak goyang sama gurunya. Cuma diajak kelotean, tabuan, terbangan, tok pulang, sampai akhirnya menjadi orang yang gak kenal kepada Nabi Muhammad. Akhirnya hadir sholawatan sambil pegang tangan yang bukan muhrimnya, dia gak kenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatan sampai akhirnya joget-joget. Kenapa? Cuma diajak bergoyang, cuma diajak untuk apa? Hanyut di dalam lanturan syair-syair. Hadirin rahimakumullah. Jangan kaget kalau melihat orang yang mendengarkan syair kemudian sampai nangis-nangis. Jangan kaget, karena memang setiap syair itu mengandung sihir. Setiap syair yang dikarang oleh para penyair itu mengandung sihir, sehingga siapapun yang mendengarnya akan hanyut nikmat. Kenapa? Lantunan kata-katanya terdapat ilmu-ilmu yang sudah dituntunkan oleh para ilmu apa namanya, para ahli syair, sehingga dapat mengecoh orang-orang yang mendengarnya. Berapa banyak orang yang mendengar syair sampai-sampai kemudian meninggal dunia? Berapa banyak orang yang mendengar syair kemudian dia pingsan terjatuh? Kenapa? Karena saking hebatnya makna-makna yang terkandung di dalamnya.